Baiklah, marilah kita simak tentang silsilah dari leluhur Pangeran Siddhartha, yaitu pada mulanya di zaman dahulu di daerah Majima Desa atau disebut sebagai Jambudipa, yang sekarang dikenal sebagai negara India, dihuni oleh suku bangsa Aryaka yang datang dari utara pegunungan Himalaya. Di daerah lereng pegunungan Himalaya inilah terletak atau ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Saka. Kemudian Kerajaan Saka dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Ukaka. Raja Ukaka memiliki 4 orang putra yang bernama Okamuka, Karanda, Hatinika, dan Sinipura, serta 5 orang putri. Pada suatu hari, istri dari Raja Ukaka meninggal dunia, dan kemudian Raja Ukaka menikah lagi karena sangat bahagia memiliki seorang anak laki-laki. Raja Ukaka mengucapkan janji kepada istri barunya, apapun permintaan istrinya akan dipenuhi. Kemudian sang ratu meminta kepada raja supaya anak yang baru dilahirkan untuk diangkat menjadi putra mahkota. Nah, tentunya mendengar permintaan tersebut, Raja Ukaka tidak serta-merta langsung mengabulkan permintaan istrinya. Tetapi karena istrinya selalu meminta, menagih janji kepada raja tentang janjinya supaya anaknya diangkat menjadi putra mahkota, raja kemudian memutuskan untuk memanggil 4 putranya dan 5 orang putrinya untuk pergi ke hutan untuk membangun sebuah negara baru. Dan kemudian 4 orang putranya dan 5 orang anak perempuannya meninggalkan kerajaan dan pergi ke daerah baru untuk membangun sebuah negara. Mereka memilih hutan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon saka di lereng gunung Himalaya, dan di tempat itu sudah sejak lama dihuni oleh seorang pertapa bernama Kapila. Sebab itulah maka kota tersebut diberi nama menjadi Kapilawastu atau Kapilawastu. Kapila adalah nama dari seorang pertapa dan Watu artinya adalah tempat. Di tempat itulah mereka menikah, di antara mereka bersaudara. Terkecuali putri yang paling tua yang menikah dengan raja dari Dewadaha. Dan 4 pasangan tersebut kemudian menjadi leluhur dari dinasti Sakya. Sedangkan pasangan yang selanjutnya, yang putri yang paling tua, menjadi leluhur dari dinasti Kolia. Selanjutnya, singkat cerita, kerajaan Kapilawastu dipimpin seorang raja bernama Jayasena. Jayasena memiliki anak laki-laki bernama Sihahahu dan memiliki putri bernama Yasudhara. Singkat cerita, setelah Raja Jayasena meninggal, kemudian Sihahahu menikah dengan putri Kencana dan memiliki 5 orang putra dan 2 orang putri, yaitu Sudodana, Sukodana, Amitodana, Dutodana, dan Danitodana, dan 2 orang putri yaitu Pamita serta Amita. Yasudhara sendiri, adik dari Sihahahu, menikah dengan Raja Anjana dan memiliki 2 orang putra yaitu Supabuddha dan Dandapani serta 2 orang putri bernama Maya dan Pajapati. Tentunya nama Maya tidak asing bagi kita dan Pajapati juga tidak asing, bahwa
Putri Maya nantinya akan menjadi ibu dari Pangeran Siddhartha dan Pajapati adalah bibi atau yang selanjutnya merawat Pangeran Siddhartha. Sedangkan Suddhodana menikah dengan Maya dan memiliki anak bernama Siddhartha. Kemudian Suddhodana, adik dari Suddhodana, memiliki anak bernama Ananda, hanya satu anaknya. Dan Amitodana, ini juga adik dari Raja Suddhodana, memiliki dua orang putra dan satu putri, yaitu Mahanama, Anuruddha, dan putri Rohini. Selanjutnya Amita, adik dari Suddhodana, juga memiliki anak bernama Dewadatta yang tidak asing juga di kalangan umat Buddha, yang kemudian nanti akan selalu memusuhi Sang Buddha, dan seorang putri bernama Yasodhara yang kemudian menjadi istri dari Pangeran Siddhartha. Demikian sahabat siswa Buddha, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan secara singkat tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Tentunya ini adalah sebagai pengantar. Bila kita melihat dari silsilah ini bahwa keluarga Siddhartha, suku Sakya awalnya adalah dari satu keluarga, yaitu dari kerajaan Saka yang dipimpin oleh raja bernama Rupaka. Demikian, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Sakya Namo Buddhaya. Namo Sang Hyang Wibudaya, Namo Buddhaya.